Apa yang dibicarakan tadi di dalam sudah seperti tadi yang saya sampaikan, saya diundang Kiai Ma'ruf Amin untuk makan siang di sini. Persiapan debat mungkin Pak ada dibahas Pak? Persiapan debat tahun depan. Belum, kan masih jauh, masih lama nanti. Nanti kami santai saja lah. Yang penting tadi sudah makan udang goreng, pecel, bandeng goreng. Bicara sedikit mengenai apa hasil-hasil survei yang ada. Sejauh melihat ini Pak Ma'ruf Amin tidak mendokrak elektabilitas pasangan ini Pak. Itu dianggap hasil surveinya tidak mendokrak elektabilitas kehadiran Pak Ma'ruf. Di surveinya kelihatan. Pak, soal persiapan debat ada dibicarakan tadi Pak? Persiapan debat. Ya, masih lama, masih 3 minggu lah. Nanti kalau kurang 2 hari baru kita bicara masalah. Bicara sekarang lupa nanti malam. Terkait tema-temanya gimana? Sudah bisa. Dan kita tadi bicara soal hasil makan siang. Percaya. Beberapa hal, kalau beberapa waktu ini kan ada juga hoax yang beredar Pak Ma'ruf Amin waktu mengucapkan selamat Natal misalnya menggunakan pakaian Santa Claus. Nah, dari tim Pak Jokowi Ma'ruf sebenarnya dengan hoax ini ada tanggapan atau akan dilanjutkan ke ranah hukum atau seperti apa? Ya kita kan sudah berkali-kali menyampaikan. Marilah kita beretika di dalam berinternet, tata krama di dalam media sosial, sehingga yang terkait dengan fitnah, hoax, merekayasa, gambar-gambar, saya kira yang arahnya negatif harus mulai kita hilangkan ya. Kalau buat meme-meme yang lucu-lucu, saya kira kan lebih. Kenapa sih kita nggak bikin yang kreativitas, tapi yang menyebabkan orang tuh tertawa, gitu. Bukan yang menjengkelkan, yang membuat orang menjadi benci, yang jahat. Stop itu. Tapi tidak akan dibawa ke ranah hukum kalau ini, Pak. Tidak akan dibawa ke ranah hukum kalau soal hoax ini, misalnya soal hoax yang Pak Ma'ruf mengucapkan selamat Natal dengan tanya Pak Kiai. Pak Kiai akan membawa ini ke ranah hukum atau tidak, Pak? Itu nanti kita serahkan kepada pihak yang ini sudah apa kata dan kita belum tahu siapa yang mungkin kita sudah bikin aja kita belum tahu sudah ditangkap Pak sama polisi yang ya kan polisi belum masih tahu ya tangkapannya gimana Pak soal ya, penangkapan itu Pak nanti kalau polisi sudah nanya baru nanti saya polisi tahu ya Pak Presiden.